segampangnya. Rezeki tahu betul alamat rumah kita, sebab Allah yang arahin. Tapi meski kita enggak tahu di mana rezeki kita, maka tugas kita bukan mencari rezekinya. Di mana Tuhan kita? Bagaimana cara mendekati Tuhan yang ngirimin rezeki aku? Itu cara yang baik. Wa misal rumahmu bi amri dunia. Adapun perumpamaan orang yang stres dengan urusan dunianya. Al-ghafini yang lalai anita zawuti li ukhrahu, daripada berbekal diri untuk akhiratnya. Kama sari insanin, yaitu seperti perumpamaan manusia. Ja'ahu sabun, yang datang akan manusia oleh binatang buas. Bahwa yuridu an yaftarisahu, padahal dia binatang buas menginginkan oleh binatang buas akan bahwa mencaplok, menggigit, menerkam oleh binatang buas akan dia. Wa waqa'a alaihi dubabun, dan nemplok atasnya oleh laler. Fastaghala bidabbid dubab, maka dia sibuk dengan mengusir laler. Wadamihi, dan mengusirnya. Ani taharuji, daripada menjaga diri. Minasamui, dari binatang buas. Fahada abdun ahmaku, maka ini namanya budak yang dungu. Kita kenapa gak mikirin akhirat begitu? Maka kata Imam Ibnu Athaillah pada hal ini dihikamnya, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Anda sungguh-sungguh mengajar yang sudah dijamin tapi sembrono pada akhirat, ibadah yang Anda disuruh itu pertanda pupusnya cahaya keimanan pada diri Anda. Kalau Anda punya perhatian besar, maka yang besar yang harus dipikirin akhirat. Dunia kecil, biasa saja. Ingat, dunia ini sementara, cobaannya juga sementara. Kita miskin, sementara. Jangan kau langgengkan kesusahan, karena itu yang membuat Anda jadi susah terus. Biasa saja dunia. Pemisal Muddafari bin Amanah. Adapun perumpamaan orang yang menyimpan dengan amanah, punya dunia benar. Ka'abdil maliki, yaitu seperti budak raja. La yarolahu ma'asaydihi syai'an, tidak melihat ia bagi si budak bersama tuannya akan sesuatu. Waliyaktan itu ala tikhari mafiyadihi, dan tidak berpatokan, berpegangan oleh si budak atas penyimpanan barang yang ada pada tangannya budak. Wala badlihi minhu, dan tidak memberikannya. Illa makhtaro sayyidullah, kecuali yang menjadi patokan apa yang memilih oleh tuan, oleh majikan baginya. Faida fahimah hadal abdu alal imsah kamurudu sayyid, maka apabila paham oleh ini budak akan bahwa menahan itu keinginannya tuan. Amsah kali sayyidihi lali nafsi, maka dia menahan karena tuannya, bukan karena kepentingan dirinya. Hatta yutakhayyara maudhi asharafihi, sehingga diperkenankan memilih oleh si budak pada tempat mendaya gunakannya barang yang disimpan. Fayakun lahu sharifan, maka ada ia bagi si tuannya itu mendaya gunakan. Hatta yang fama an sayyidihi iradata sharfi, sehingga memahami oleh dia dari tuannya akan menghendaki mendaya gunakannya. Fahadha bi imsaki ghairu malum, maka ini budak dengan menahannya itu tidak dicela. Di anam bamsaka li sayyidihi lani nafsi, karena bahwa dia itu menahan oleh dia bagi tuannya, bukan bagi kepentingan dirinya. Begini, begini. Kata Imam Ibn Athaillah sakat dari rahimahullah, ada seorang budak, budak raja. Dia punya sesuatu, tapi yang dia pegang tidak menjadi ukuran. Yang dia dipegang di tangannya budak raja ini adalah pegangannya raja aja. Pokoknya kalau memang raja suruh keluarin, keluarin. Kalau kata raja suruh jangan, jangan. Maka memberinya atau tidak memberinya ini si budak adalah mengikuti kepentingan majikannya, tidak mengikuti kepentingan dirinya. Ibarat karyawan dalam sebuah perusahaan suruh jual barang, ini disuruh jual, kalau harga segini jangan, maka dia jual ini
bukan karena kepentingan dirinya, karena sudah diizinin oleh si bos untuk dijual karena harga sekian. Andai tidak boleh, tidak dijual, bukan karena kita nggak mau jual sama dia, karena memang bos melarang kita melepas barang ini kepada dia dengan harga sekian. Maka kepentingan hidupnya, gerak dan diamnya dia, di mana maunya bos, bukan mau dirinya. Yang kayak begini ini dia nyimpennya keadaan apa? Karena kepentingan bos, bukan kepentingan dirinya. Begitu kita punya harta, kata Allah, wala tabsutha kullal basti wala taqul taghrul yadaka. Apa itu? Soti-soti. Gimana? Wala tabsutha kullal basti pada dua kalimat apa? Depannya. Wala taghrul yadaka wala tabsutha kullal basti pada dua kalimat apa? Jangan juga kita pelit banget, jangan kikir banget, jangan. Itu adalah sikap yang tidak benar dalam agama. Kita memberi karena memang Allah suruh memberi. Kita tidak memberi karena Allah larang untuk memberi kepadanya. Ini orang pintarnya di utang doang, bayar enggak pintar. Yang model begini kita utangi dengan rayuan indahnya dia, ini kita masuk neraka. Karena dia udah nipu, jelas maklum nipu, lalu kita kasih. Makanya sama dengan kita juga salah. Nolongin orang salah, sama dengan salah. Maka kalau ada orang yang pintar yang utang doang, datang ke rumah kita, jangan kasih pinjaman, tapi kasih pemberian. Nih, gua gak ada buat pinjam, buat jajan lu aja. Biar kita gak puyeng. Gitu. Kali sekarang yang benar kan lumayan juga itu ya. Cuman 10 ribu bayarnya 30 ribu kan lumayan itu. Untungnya gede, ya udah, ujungnya hilang lagi. Itu masalah kita namanya. Salah kita gak benar itu kita. Karena nika ahlul ma'rifati billah, seperti demikian itulah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In badanu fafihi, kalau mereka memberikan, berbagi, maka karena Allah. Wa'in amsaku, jikalau dia menahan, tidak memberikan, falahu, maka karena Allah. Karena Allah larang kita tabsutha kullal basti. Itu punya motor satu. Begitu. Ada bilang, sedekah itu ganjarnya gede. Ini luar biasa balasannya. Punya motor satu, udah gue kasih aja deh, pun jalan kaki. Gempor kita. Gitu, gak benar. Enggak begitu juga kita dalam agama. Kita kan enggak banyak yang Tuhan minta, dikit. Gitu. Jadi memberi tidak memberinya bukan karena kita pelit, karena emang Allah suruh. Ini adalah bagian untuk ini. Begitu. Yang tahu nama fihi ridho, mereka mengharapkan ahlul ma'rifat akan sesuatu yang di dalamnya, yaitu dari itu Allah. Wala yuridu nabi badrihi fa imsakin, dan tidak menghendaki oleh ahlul ma'rifat dengan memberinya, baik sakin dan tidak memberinya, illa iya, kecuali hanya Allah. Ngaji karena Allah, tidak ngaji karena Allah. Begitu, melek karena Allah, tidur karena Allah. Fahum khuzanu umana, maka mereka itu adalah gudang-gudang perbendaharaan. Umana yang terpercaya, orang kaya benar. Apa sih bilang perbendahara bahasa Indonesia-nya? Jadi kasir Allah. Kapan dia memberi, kapan dia tidak memberi. Jadilah kita orang kajinya program jadi kasir Allah. Karena yang dipuji oleh Rasul ketika ditanya, man khairun nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Ketika ditanya, apakah manusia yang tahajudnya sepanjang malam? Geleng Nabi. Enggak. Apakah orang yang puasa sepanjang siang puasa? Enggak. Apakah membaca Quran sampai 10 kali khatam setiap hari? Enggak. Tapi ketika Nabi jelaskan, terus siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Bukan khairun nas aksaruhum jalatan.
bukan khairun nas aksaruhum kinabatan, khairun nas aksaruhum qiyaman fillah, khairun nas aksaruhum siyaman fillah. Tidak, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat di mana aja. Jadilah kita orang bermanfaat di mana, di mana aja. Anda di jabatan, Anda jadi pedagang, Anda jadi ini, bagus-bagus. Orang bermanfaat di mana aja. Gak mesti lah kita jadi kiai, gak mesti. Di mana aja, yang penting jadi orang bermanfaat. Itu yang penting dalam hidup kita. Wa abidul kubara, hamba-hamba Allah yang agung. Wa abrarul kurama, dan orang-orang baik yang mulia-mulia. Qad harrarahumul haqqu min riqqil athar, sungguh memerdekakan akan ahli makrifat oleh Allah dari perbudakan duniawi. Falam yaminu ilaiha bihubbin, maka tidak cenderung, tidak simpatik mereka kepada dunia dengan cinta. Walam yuqbilu alaiha bimuddin, dan tidak tampil mereka atas dunia dengan gemar. Man ahum min dalika ma'am man askanahu fi qulubi nuhubillah wa uddin, mencegah akan mereka yang demikian itu gemar dunia, cinta dunia, oleh apa yang menempatkan Allah akan dia di hati mereka daripada cinta Allah dan kasih Allah. Wa man talaat bihi suduruhum min adzamati wa majdi, dan apa yang penuh dengannya oleh dada mereka dari keagungan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah. Fasaratil asyaf fi aidihim, maka jadilah oleh duit-duit itu fi aidihim, yaitu pada tangan mereka. Kahiyya fi khazainillah, seperti asyaf pada gudang perbendaharaan Allah. Min qabli an tasila ilaihi, dari sebelum bahwa sampai itu asyak kepada mereka. Ilman minhu, karena yakin dari mereka. Bi anna Allah ta'ala yamlikuhum, karena bahwa Allah yaitu yang memiliki mereka. Wa yamliku ma mallakahum, dan memiliki oleh Allah akan apa yang memilikan oleh Allah akan mereka. Kenapa dunia ditaruh di tangan, tidak ditaruh di hati? Hati buat Allah. Kenapa? Karena sadar dia punya Allah, duit punya Allah, dirinya aja punya Allah. Maka mengapa harus mencintai yang dirinya aja tidak mencipta diri? Maka yang dicintai Allah aja. Allah, Allah, duit biar banyak kayak apa, laksana air laut, kapal tidak boleh masuk itu air dalam kapal, sehingga mau banyak kayak apa enggak berpengaruh. Dunia mau banyak kayak apa asal masuk, tidak masuk dalam hati, tidak berpengaruh. Biar kayanya kita kaya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengerti, maka kalau mengerti kita, maka dunia itu menjadi alat busur kepada Allah. Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya itu untuk busur kepada Allah. Kita boleh kaya, boleh, tapi kekayaannya biar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu kita jadi kasir Tuhan, sehingga Tuhan dengan nama kita. Wa'amalu sholihah, kalau makanannya halal, wa'amalu sholihah, beramallah oleh makananmu sholihah, makan yang halal. Enggak, kalau udah kulu minat ta'ibah, udah ujungnya wa'amalu sholihah. Sebab makanan itu bensin, ibarat motor. Kalau motor itu bensinnya murni, jalannya lancar. Kalau motor itu bensinnya campuran, jalannya ndetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Kalau ada orang kagak duhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut dia juga bensinnya air. Kalau ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut dia juga bensinnya campuran. Dan kalau orang ibadah terus, bensinnya pertama. Begitu. Kulu minat ta'iman, wa'amalu sholihan. Enggak bakalan kuat beramal soleh kalau orang makanan haram. Ada kok orang yang makanannya haram, duit dapat korupsi, pergi haji, gambar doang. Begitu. Sebab apa? Orang yang ibadah dengan hasil yang haram itu ujungnya haram juga. Hajinya buat kebanggaan, dipanggil Pak Mukmin kagak nengok, Pak Mukmin gak nengok, Pak Haji Mukmin siapa itu yang panggil saya itu? Jadinya begitu. Gitu, dikata, lu agak tahu haji mahal, ngantrinya lama. Gua udah 3 kali pergi haji, lu gak kesempat. Gua haji, lu kurang ajar, gak ngerti. Gua udah 3 kali Mekah,
Lu harus tahu tuh gua udah 3 kali, ya Allah baru 3 kali ke Mekah aja sombongnya. Oh no, Allah lahir di Mekah, main gundu di Mekah, beta ngumpet di Mekah, main domino di Mekah, neraka. Lahir di Mekah yang hidup di Mekah, mati di Mekah. Lu baru 3 kali tuh gua udah sombongnya, ini gak apaan. Karena modalnya gak benar. Itu kayak gitu tuh. Waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makan oleh dari yang halal apa yang kami merezekikan kepada kalian. Wa idza dakhala lakal baqiya, apabila menyimpan ia bagimu akan yang sisanya. Wa manna 'alaika bihi, dan anugerahkan oleh Allah atasmu dengannya. La yamnaukal fani, tidak melarang akan kamu oleh yang binasa. Di dunia ente makan duit boleh boleh. Fa innaha yamnaka ma lam yaksib hulak, maka sunya dia mencegah akan dia dan kau akan sesuatu yang tidak membagi oleh dia akan sesuatu bagi. Wa ma lam yaksib hulak falesalam, apa yang tidak membagi oleh Allah akan dia bagimu, maka dia tidak ada bagimu. Kalau kamu kita enggak dikasih, kita enggak dapat. Dagang hari ini dapatnya dikit, emang itu bagian kita. Udah jangan usah. Kalau bukan bagian kita, enggak bakalan. Wa ma lam yaksib kulak falesa. Kalau bukan rezeki kita, orang itu udah nawar-nawar, enggak bakalan beli yang barang kita. Udah begitu. Jadi kita jangan pekerjaan. Biasanya. Bahasa gampangnya, rezeki tahu betul alamat rumah kita. Sebab Allah yang arahin, tapi meski kita enggak tahu di mana rezeki kita, maka tugas kita bukan mencari rezekinya. Di mana Tuhan kita? Bagaimana cara mendekati Tuhan yang ngirimin rezeki aku? Itu cara yang baik. Wa misalul mahmumi bi amri dunya, adapun perumpamaan orang yang stres dengan urusan dunianya. Al-ghafili yang lalai ani tazawwudi bi ukhrahu, daripada berbekal diri untuk akhiratnya. Kama sali insanin, yaitu seperti perumpamaan manusia. Ja'ah musamun, yang datang akan manusia oleh binatang buas. Bahwa yuridu an yaftarisan, padahal dia binatang buas menginginkan oleh binatang buas akan bahwa mencaplok, menggigit, menerkam oleh binatang buas akan dia. Wa waqa'a 'alaihi dzubabun, dan nemplok atasnya oleh laler. Fastaghala bidabbi dzubab, maka dia sibuk dengan mengusir laler. Wa dam'ihi, dan mengusirnya ani taharuji, daripada menjaga diri minasamui, dari binatang buas. Fa hadza 'abdun ahmaqu, maka ini namanya budak yang dungu. Bukan karya Rocky Gerung dulu tuh, Ibnu Athaillah ngomong juga tuh. Faqidun wujudal akli, yang ketiadaan adanya akal. Walau karena mutasifat bil akli, andai ada oleh si orang itu bersifat dengan akal, la sagolau abdul asad, niscaya menyibukkan akan dia oleh urusan macan. Wasawulatuhu, dan menerkamnya macan. Wahujumu, menyerangnya macan. Ali atas dia anil fikrati, meninggalkan daripada memikirkan fitu babi pada laler. Ada orang macan sudah siap menerkam, ada laler, dia ngopinin laler pun. Macan agak diurusin. Ini namanya orang dungu. Begitu orang dungu, ono karena kira siap mau gebuk, ono mereka zabaniyah siap gebuk, kagak dipikirin. Yang dipikirin laler dunia doang, soal recehan. Ini namanya orang dungu. Kalau mikirin kayak begini, dunia membiasanya tuh karena kir tuh bagaimana tuh kita bisa lolos. Yang palunya kalau digebukin nama kita, diangkat orang sedunia kagak keangkat, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau digebukin badan kayak begini, yang amrihidnya mukanya berasa, tuh dipikirin tuh bagaimana lolos itu tuh. Tuh namanya orang cerdas. Begitu. Ini orang ini namanya dungu, hamba dungu. Dia akalnya enggak cerdas. Kalau akalnya cerdas, dia sibuk memikirkan akhirat. Jauh lebih penting daripada dunia yang recehan. Biasa aja. Di dunia enggak usah dipusingin. Ada orang minjem duit sama kita, udah ditagih sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian udah robek aja.
udah nggak kenal ke orang itu begitu itu. Jangan mikirin sekarang ini bahaya banget ya, mulai Quran aja pun dibaca-baca jangan 200 ribu, jangan ini ya, jangan dia nomor telepon udah ganti, kontrakan udah pindah, dia juga ingat kita. Kenapa kita ingat dia? Itu masalah kita dan benar, robek-robek. Kalau udah 3 kali nangis, udah buang-buang, udah pernah begitu. Biar kita jangan terganggu hati kita hubungannya dengan Allah. Karena tadi kalau utang di amri dunia, seperti demikian orang yang pusing dengan urusan dunianya. Anita Zawudi meninggalkan daripada berbekal diri lil akhirat, bagi akhirat. Dalla dzalika min ala wujudi haqqihi khulqihi, menunjukkan oleh yang demikian itu pusing daripada orang itu atas adanya kedunguannya dia. Idza kana fahiman aqilan, andai karena andai ada oleh dia itu orang yang pemahamannya bagus, aqilan berakal cerdas, la ta'ahhaba li daril akhirah, niscaya berbekal diri dia untuk negeri akhirat, allati wa mas'ulun anha, yang dia itu dimintai pertanggungjawaban daripadanya, wa maqufun fiha, dan ditahan di sana. Fala yastalilu bi amri rizki, maka dia tidak sibuk dengan urusan rezeki. Fa inal ihtimama bihi, maka sesungguhnya memusingkan dengan rezeki, bin nisbati lil akhirati, dengan nisbat bagi akhirat, nisbatul dubar, yaitu nisbatnya lalar, ila faja'atil asad, kepada menyerangnya macan, wa hujumi, dan menerkamnya macan. Kita kenapa enggak mikirin akhirat begitu? Maka kata Imam Ibn Athaillah pada hal ini dihikamnya, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasir basirati minka, anda sungguh-sungguh mengajar yang sudah dijamin tapi sembrono pada akhirat ibadah yang anda disuruh, itu pertanda pupusnya cahaya keimanan pada diri anda. Kalau anda punya perhatian besar, maka yang besar yang harus dipikirin akhirat. Dunia kecil, biasa saja. Ingat, dunia ini sementara, cobaannya juga sementara. Kita miskin, sementara. Jangan kau langgengkan kesusahan. Karena itu yang membuat anda jadi susah terus. Biasa saja dunia. Pemisalul mudhafari bil amanah. Adapun perumpamaan orang yang menyimpang dengan amanah. Punya dunia, benar. Ka'abdil maliki, yaitu seperti budak raja, la yarolahu ma'asaydihi syai'an, tidak melihat ia bagi si budak bersama tuannya akan sesuatu, waliyaktan itu ala tikhari mafiyadihi, dan tidak berpatokan, berpegangan oleh si budak atas penyimpanan barang yang ada pada tangannya budak, wala badlihi minhu, dan tidak memberikannya illa makhtaru sayyidullah, kecuali yang menjadi patokan apa yang memilih oleh tuan, oleh majikan baginya. Fa idza fahima hadzal 'abdu anna al-imsak muradu sayyid, maka apabila paham oleh ini budak akan bahwa menahan itu keinginannya tuan, amsaka li sayyidihi la li nafsihi, maka dia menahan karena tuannya bukan karena kepentingan dirinya. Hatta yutakhayyara mawdi'a sarafihi, sehingga diperkenankan memilih oleh si budak pada tempat mendaya gunakannya barang yang disimpan. Fayakun lahu sarifan, maka ada ia bagi si tuan yaitu mendaya gunakan hatta yang fama an sayyidihi iradata sarfi, sehingga memahami oleh dia dari tuannya akan menghendaki mendaya gunakannya. Fahadha li imsaki gairu malum, maka ini budak dengan menahannya itu tidak dicela, dia nampak sakari sayyidihi lani nafsi, karena bahwa dia itu menahan oleh dia bagi tuannya bukan bagi kepentingan dirinya. Begini, begini kata Imam Ibn Athaillah sakat dari rahimahullah, ada seorang budak, budak raja. Dia punya sesuatu, tapi yang dia pegang tidak menjadi ukuran. Yang dia dipegang di tangannya, budak raja ini adalah pegangannya raja aja. Pokoknya kalau memang raja suruh keluarin, keluarin. Kalau kata raja suruh jangan, jangan. Maka memberinya atau tidak memberinya ini si budak adalah mengikuti kepentingan majikannya.
tidak mengikuti kepentingan dirinya. Ibarat karyawan dalam sebuah perusahaan suruh jual barang, ini disuruh jual kalau harga segini jangan, maka dia jual ini bukan karena kepentingan dirinya, karena sudah diizinin oleh si bos untuk dijual karena harga sekian. Andai tidak boleh, tidak dijual, bukan karena kita nggak mau jual sama dia, karena memang bos melarang kita melepas barang ini kepada dia dengan harga sekian. Maka kepentingan hidupnya, gerak dan diamnya dia, gimana maunya bos, bukan mau dirinya. Yang kayak begini ini dia nyimpennya keadaan apa? Karena kepentingan bos, bukan kepentingan dirinya. Begitu kita punya harta, kata Allah, wala tabsutha kullal basti wala taqul taghlul yadaka. Apa itu? Surat-surat. Gimana? Wala tabsutha kullal basti pada dua kalimat apa? Depannya. Wala taghlul yadaka wala tabsutha kullal basti pada dua kalimat apa? Jangan juga kita pelit banget, jangan kikir banget, jangan. Itu adalah sikap yang tidak benar dalam agama. Kita memberi karena memang Allah suruh memberi. Kita tidak memberi karena Allah larang untuk memberi kepadanya. Ini orang pintarnya di utang doang, bayar enggak pintar. Yang model begini kita utangi dengan rayuan indahnya dia, ini kita masuk neraka. Karena dia udah nipu, jelas maklum nipu, lalu kita kasih. Makanya sama dengan kita juga salah. Nolongin orang salah, sama dengan salah. Maka kalau ada orang yang pintar yang utang doang, datang ke rumah kita, jangan kasih pinjaman, tapi kasih pemberian. Nih, gua gak ada buat pinjam, buat jajan lu aja. Biar kita gak puyeng. Gitu. Kali sekarang yang benar kan lumayan juga itu ya. Cuman 10 ribu bayarnya 30 ribu kan lumayan itu. Ujungnya gede, yaudah, ujungnya hilang lagi. Itu masalah kita namanya. Salah kita kagak benar itu kita. Karena nika ahlul ma'rifati billah, seperti demikian itulah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In badanu fafihi, kalau mereka memberikan, berbagi, maka karena Allah. Wain amsaku, jikalau dia menahan, tidak memberikan, falahu, maka karena Allah. Karena Allah larang kita tabsut hakulal pasti. Itu punya motor satu. Begitu. Ada bilang, sotako tuh gajarnya gede. Ini luar biasa balasannya. Punya motor satu, udah gue kasih aja deh, pun jalan kaki. Gempor kita. Gitu, gak benar. Enggak begitu juga kita dalam agama. Kita kan enggak banyak yang Tuhan minta, dikit. Gitu. Jadi memberi tidak memberinya bukan karena kita pelit, karena emang Allah suruh. Ini adalah bagian begini, begini. Yang tahu nama fihir itu, mereka mengharapkan ahlul ma'rifat akan sesuatu yang di dalamnya, yaitu dari itu Allah. Wala yuridu nabi badrihim wa imsakim, dan tidak menghendaki oleh ahlul ma'rifat dengan memberinya, wa imsakin, dan tidak memberinya illa iya, kecuali hanya Allah. Ngaji karena Allah, tidak ngaji karena Allah. Begitu. Melek karena Allah, tidur karena Allah. Fahum khuzan umana, maka mereka itu adalah gudang-gudang perbendaharaan. Umana yang terpercaya, orang kaya benar. Apa sih bilang perbendaharaan bahasa Indonesia-nya? Jadi kasir Allah. Kapan dia memberi, kapan dia tidak memberi. Jadilah kita orang ajinya program jadi kasir Allah. Karena yang dipuji oleh Rasul ketika ditanya, man khairun nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Ketika ditanya, apakah manusia yang tahajudnya sepanjang malam? Geleng Nabi. Enggak. Apakah orang yang puasa sepanjang siang puasa? Enggak. Apakah membaca Quran sampai 10 kali khatam setiap hari? Enggak.
Tapi ketika Nabi jelaskan, terus siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang punya nilai manfaat untuk orang lain. Bukan khairun nas aksaruhum qiraatan. Bukan khairun nas aksaruhum tilawatan. Khairun nas aksaruhum qiyaman fillah. Khairun nas aksaruhum siyaman fillah. Tidak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat di mana aja. Jadilah kita orang bermanfaat. Di mana? Di mana aja? Anda di jabatan, Anda jadi pedagang, Anda jadi ini, bagus-bagus. Orang bermanfaat di mana aja. Enggak mesti lah kita jadi kiai, enggak mesti. Di mana aja yang penting jadi orang bermanfaat. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Wa abidul kubara, hamba-hamba Allah yang agung. Wa abrarul kurama, dan orang-orang baik yang mulia-mulia. Qad harrarahumul haqqu min riqqil athar. Sungguh memerdekakan akan ahli ma'rifat oleh Allah dari perbudakan duniawi. Falam yaminu ilaiha bihubbin, maka tidak cenderung, tidak simpatik mereka kepada dunia dengan cinta. Walam yuqbilu alaiha bimuddin, dan tidak tampil mereka atas dunia dengan gemar. Man ahum min dalika ma'am man askanahu fi qulubin hubbillah wa uddin, mencegah akan mereka yang demikian itu gemar dunia, cinta dunia, oleh apa yang menempatkan Allah akan dia di hati mereka daripada cinta Allah dan kasih Allah. Wa man talaat bihi suduruhum min adzamati wa majdi, dan apa yang penuh dengannya oleh dada mereka dari keagungan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah. Fasaratil asyaf fi aidihim, maka jadilah oleh duit-duit itu fi aidihim, yaitu pada tangan mereka. Kahiyya fi khazainillah, seperti asyaf pada gudang perbendaharaan Allah. Min qabli an tasila ilaihi, dari sebelum bahwa sampai itu asyak kepada mereka. Ilman minhu, karena yakin dari mereka. Bi anna Allah ta'ala yang likuhum, karena bahwa Allah yaitu yang memiliki mereka. Wa yang liku ma malakahum, dan memiliki oleh Allah akan apa yang memilikan oleh Allah akan mereka. Kenapa dunia ditaruh di tangan, tidak ditaruh di hati? Hati buat Allah. Kenapa? Karena sadar dia punya Allah, duit punya Allah, dirinya aja punya Allah. Maka mengapa harus mencintai yang dirinya aja tidak mencinta dirinya? Maka yang dicintai Allah aja. Allah, Allah, duit biar banyak kayak apa, laksana air laut, kapal tidak boleh masuk itu air dalam kapal. Sehingga mau banyak kayak apa enggak berpengaruh. Dunia mau banyak kayak apa asal masuk, tidak masuk dalam hati, tidak berpengaruh. Biar kayanya kita kaya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengerti, maka kalau mengerti kita, maka dunia itu menjadi alat busur kepada Allah. Nabi Sulaiman kaya, kekayaannya itu untuk busur kepada Allah. Kita boleh kaya, boleh, tapi kekayaannya biar kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu kita jadi kasir Tuhan, sehingga Tuhan dengan nama kita. Itu yang paling pokok. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu.